bersama Didi di Vancouver, masih di Lion Bridge. Kita lihat nih belakangnya. Nah itu dia bridge. Nah dari situ kita akan jalan ke bridge, nyebrang ke sana sebentar. Biar tahu Lion Bridge kayak apa, tingginya seberapa, kita lihat sebentar. Oke, nah kita baru dari sana arah belakang tuh itu. Nah, kita parkirnya di Prospect Point. Nah, tadi saya bayar sekitar $7 sampai jam 6 sore. Sekarang jam, kalau bisa jam 4 something lah ya. Oke, ikuti terus video saya ya. Oke teman-teman, sekarang kita ada di Lion Bridge. Nah ini mobil pada lewat ya, kencang-kencang mobil. Jadi sebenarnya larinya nggak harus 60, nggak boleh lebih dari 60 km. Tapi maklum lah orang-orang sini tuh kadang-kadang ada yang ngawur. Mari kita lanjut, ikuti terus ya. Masih di jembatan, ternyata saya salah. Yang sebelah kiri untuk berjalan, sebelah kanan untuk sepeda. Maka itu tadi kayaknya sepedanya cepat sekali. Nah, ini jembatannya cukup tinggi ya. Saya aja baru sekali, ini belum pernah yang namanya saya kesini selama saya tinggal di sini. Nah, ini dia jembatannya. Wow, kayak San Francisco. Ini jembatan tua sekali. Ya, sekali. North Vancouver. Roda. Yang sebelah sana bukan North Vancouver, West Van. Nah, kalau yang sebelah sini, ini masih perbatasan antara West Vancouver dan North Vancouver. Kalau North Vancouver ada yang di seberang sana. Nah, ini dari sini kita bisa melihat ke bawah. Di bawah itu ada sidewalk. Tadi sidewalk yang tadi nyambung dengan sidewalk yang kita lihat yang pertama itu. Nah, ini bawahnya curam sekali ya. Nah, itu curam sekali. Oke, kita lanjut dengan jalan sebentar lagi. Tapi maaf sekali ini nggak bisa jalan yang di sebelah kanan. Saya nggak tahu jalannya lewat mana. Kayaknya ada jalan yang untuk di sebelah kanan. Saya rasa begitu. Jadi coba kita lihat dulu di Lion Bridge, di tengah-tengah Lion Bridge. Saya pengen lihat kayak apa. Ah, kita lihat pesawat menuju Lion Bridge. Pesawat ini mau pergi ke Victoria atau Tofino. Tofino itu North Victoria, di atas Victoria, di North Victoria. Kemungkinan, saya nggak tahu.
karena saya bukan pilotnya. Jadi banyak orang berjalan kaki, ini berjalan menyeberangi Lion Bridge karena ada beberapa orang yang rumahnya di North Vancouver, jadi mereka suka berjalan pergi untuk kerja melewati jembatan ini, berjalan atau naik sepeda gitu. Oke, ikuti terus ya. Kembali lagi sama di sini di Vancouver. Nah, kita bisa lihat pemandangan langsung Vancouver dari Lion Bridge. Ada pesawat menuju sini ya. Nah, itu pesawatnya. Kita bisa lihat pesawat itu. Ya. Nah. Oke. Okay. Nah, kebetulan sekali ada apa namanya? Terus yang mau lewat di bawah kapal. Oh, okay. Ini kebetulan semua ini. Berarti yang kalau bisa menyaksikan video saya berarti bisa menyaksikan pemandangan indah di Vancouver di atas Lion Bridge. Maaf ya, bisanya seperti ini nih. Saya coba untuk bisa sharing video-video saya.
saya. Nah, ini. Oh, ini bos sekali. Dia lewat. Enggak tahu ini apa-apa ya. Nah, tuh. Wih, nice. Coba lihat arah yang ke sana. Wah, ini downtown Vancouver. Nah, ini kapalnya. Mau lewat di bawah bridge. Bagus kan? Oh, bagus ya. Sebentar lagi di bawah bridge. Takutin amat ya. Serem di bawah. Nah, ini sidewalknya ya, yang tadi itu. Nah, ini udah melewati jembatan sidewalk. Sampai sana tuh, nah, rasanya puncung sana kan. Kita mengikuti island. Nah, ini kan jadi island, namanya Stanley Park Island. Wah, makin dekat. Berangkat mungkin kayaknya mau ke Amerika nih, Amerika bagian bawah ya. Biasanya kalau di bus ke Amerika bagian bawah dia nggak akan ke atas, ke bagian bawah ya, kayak ke Meksiko, terus ke bawah lagi ke Miami. Nah, mungkin pakai kapal ini. Thank you.
Ya teman-teman, kita udah sampai di Prospect Point lagi. Nah ini ada jualan es krim nih. Nah ini ada kayak jualan souvenir, terus ada information center. Kamar mandi ada di pojok sana.